Hai Sovena Lovers, kita jumpa lagi di channel terupdate dari kalangan selebritas tanah air. Jangan lupa klik subscribe dan komen, serta jangan lupa klik tombol loncengnya ya guys. Follow langsung akun sosial media kami, supaya kamu gak ketinggalan berita terupdate dari channel kami. Ayahanda Nino Ran meninggal dunia, manajer tegaskan bukan karena COVID-19. Ayahanda Nino Kayam dari grup Ran, Agus Setia Wicaksono, meninggal dunia pada 3 Oktober. Lutfi manajer Lail Manino mengungkapkan penyebab kematian Ayahanda Nino. Dilansir dari Wokren, kabar duka datang dari Nino Kayam yang lebih dikenal dengan Nino Rans. Sang ayah Agus Setia Wicaksono meninggal dunia pada 3 Oktober. Lutfi manajer Lail Manino mengungkapkan penyebab kematian Ayahanda Nino. Nino mengabarkan berita duka ini melalui Instagram bersama video menampilkan mendiang ayahanda bermain biola. Nino menulis pesan terakhirnya, "Kita mungkin kalah bertarung, tapi Bapak juara di hati aku selamanya. Terima kasih udah ngebolehin aku jadi apa aja ya Pak. Aku bersyukur dipilih Tuhan untuk dibesarkan dan dibimbing oleh manusia paling baik yang pernah aku kenal. Tenang di sana ya Pak, love you sulung Muno," tulis Nino. Selain video, Nino juga mengenang sang ayah melalui foto masa kecil yang dibagikan melalui Instagram Story. Dalam foto, Nino menuliskan kalimat tentang bagaimana ia kerap digendong di pundak sang ayah semasa kecilnya. "Dulu aku diangkat bahu bapak, besok gantian bahu, aku angkat bapak menuju tempat istirahat terakhir ya pak," tulis Nino. Menurut Lutfi sang manajer, ayahanda Nino meninggal karena sakit komplikasi. "Sakitnya komplikasi sih, memang sudah tua juga kan gitu, umurnya memang sudah di atas 60 tahun, kalau nggak salah," ujar Lutfi dilansir dari Tribun New. "Memang sudah penyakit, komplikasi sih banyak," Lutfi. Lanjut Lutfi, ia kemudian menegaskan bahwa ayahanda Nino tidak meninggal karena COVID-19. "Oh, memang ada penyakit bawaan sih, cuman penyakit apa aku kurang bisa sebutin di sini atau telepon. Nanti aku diskusikan dulu dengan Nino, apakah boleh diberitahukan. Tapi bukan COVID-19 sih," ujar Lutfi. Sementara itu, Nino menerima banyak ucapan bela sungkawa dari rekan-rekan artis lain seperti Vidi Aldiano, Titi DJ, Dimas Anggara, Happy Salma, Boy William, Rosa Raisa, dan masih banyak lagi.